Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkhusus di Kota Kuala Tungkal, terkenal akan aliran sungai atau anak sungai. Namun seiring berkembangnya pembangunan, beberapa aliran anak sungai tertutup dan tidak berfungsi dengan baik. Namun di Kota Kuala Tungkal masih terdapat beberapa titik aliran anak sungai parit 2. Aliran anak sungai tersebut dianggap masih berfungsi dengan baik. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat masih tergolong rendah dalam hal ini, di mana membuang sampah di sungai sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Kepala DLH Tanjab Barat Suparjo mengatakan, selain hari besar keagamaan, aktivitas angkutan sampah cukup meningkat sejak beberapa bulan terakhir, di mana kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tong sampah yang disediakan pihak DLH dinilai masih rendah, terkhusus bagi masyarakat yang tinggal dekat bantaran aliran anak sungai Parit 2. Ya, di kita biasa peningkatan itu di hari-hari besar keagamaan, bulan puasa, Ramadan, ya, kemudian Lebaran. Itu yang sangat meningkat. Nah, sekarang tidak mengikuti itu beberapa waktu terakhir, ya, tidak ada mengikuti hari-hari besar, ya. Kami melihat itu pertanda memang tingkat konsumsi yang meningkat atau ya, kesadaran warga untuk membuang sampah ke sungai, ke belakang-belakang rumah itu sudah membaik, ya. Jadi dia menyadari ya, membuang sampah ke belakang rumah itu tidak baik, tidak sehat. Makanya jadi jumlah volume sampah kita meningkat. Padahal kalau lihat dari jumlah penduduk komposisinya, kita tidak ada peningkatan yang begitu signifikan gitu. Lakukan itu ya, kita suratin Pak Lurah ke Pak RT-nya, ingatkan di masjid-masjidnya supaya jangan buang sampah. Juga Pak Bupati setiap acara kegiatan safari subuh itu mengingatkan warganya supaya jangan membuang sampah ke belakang rumah, tetaplah ke depan yang sudah disiapkan tong sampahnya walaupun sederhana. Lebih lanjut, Parjo menghimbau agar masyarakat dapat memahami hal tersebut. Hal ini bertujuan agar aliran anak sungai dapat terjaga kebersihannya. Surya Kurniawan, CEK TV, melaporkan.